Assalamualaikum and what's up to everyone. Bersama saya Iqmal Hafiz di channel Hi Tech E. So, untuk sesi tech review kali ini, saya akan mereview sebuah produk daripada brand yang terkenal dalam pembuatan mouse, iaitu Logitech. Ya, betul korang dengar mouse sebab saya akan mereview Logitech M221 Silent Wireless USB Mouse. So, korang mesti tertanya kan, berbaloi ke and bagus ke Logitech punya silent mouse ni kan? So, kalau korang nak jawapan kepada semua persoalan korang tu, apa lagi kan? Jom follow saya untuk selanjutnya. Sekarang ni kita akan tengok secara terus kepada mouse tersebut. So ni dia mouse Logitech M221. Kalau kita tengok daripada atas, mouse Logitech M221 ni design dia agak elegan dan juga minimalis. And size dia boleh dikatakan agak compact lah kan. Tapi dia punya berat seberat 75.2 gram. So boleh dikatakan dia untuk sebuah mouse dia agak berat lah kan. Tetapi bila kita pegang mouse ni, dia rasa lebih kepada solid lah kan. Dengan compact dia tu, bila kita pegang kat tangan dia rasa macam sedap je kan. And kalau kita tengok kat mouse ni, dia ada 3 button. Iaitu button di kiri dan juga kanan dan juga di tengah-tengah di scroll wheel ni. Bila cakap dekat scroll wheel ni, dia punya getah kat scroll wheel ni rasa lembut je. Memang nice. And button dia kalau kita tekan, dia still feel clicky. Cuma sound yang diproducekan agak macam memang perlahan lah. Memang tak dengar lah boleh dikatakan kan. Tapi yang penting, dia rasa clicky. Sebab bila ada certain silent mouse, kita tak rasa macam kita tekan dia punya button. Rasa macam tak ada button. So, rasa macam tak best lah untuk kita tekan-tekan buat kerja semua kan. So, bila kita tengok dekat bahagian belakang ni, kita tengok kat bahagian belakang ni sebab di bahagian kiri dan juga kanan dia tak ada apa-apa extra button dan juga dia punya function pun. Bila kita tengok daripada belakang dia, kita akan nampak dia ada 3 rubber feet. 2 di atas dan juga satu di bawah. Dan ketiga-tiganya lah merupakan rubber feet yang kecil. And kita nampak sensor dia. And sensor resolution untuk Logitech M221 ni dia punya 1000 DPI. Kalau kita buka dia punya tray ni, kita akan nampak kat dalam tu ada AA battery yang sudah dibekalkan siap-siap kat dalam mouse ni. And Logitech claim yang dia punya battery ni boleh tahan hingga ke 18 bulan. Bagi penggunaan saya yang dalam beberapa bulan ni, dia still work lagi. So maksudnya boleh dikatakan great lah bateri dia. And memang ada tempat receiver dia kat sini. So kita boleh keluarkan receiver dia. So ni receiver dia. Receiver dia dia menggunakan 2.0 GHz punya wireless punya mode. And dia punya claim oleh Logitech dia boleh up to 10 meter penjarakan lah kan. So quite jauh juga tu. And kita tengok lagi dia punya dekat bahagian belakang ni, dia ada switch on off punya mouse. Untuk sebuah mouse yang ada switch on off ni sebenarnya tak banyak. Terlebih lagi yang pada harga yang agak murah. Tapi Logitech ada function switch on off ni. So disebabkan ada button switch on dan off ni, bateri yang ada dekat Logitech M221 ni akan lebih jimat. Sebab saya ada tengok certain brand memang tak ada. So memang saya rasa bateri akan cepat habis lah kan. So disebabkan tu bagi saya function switch on dan off ni memang berguna sekali lah kan. So kita akan pasang balik tengok. Kita tengok memang nice lah untuk overall rasa kat tangan mouse Logitech M221 ni. Untuk pengalaman saya memakai Logitech M221 ni, korang boleh tengok dia punya slide. Sebab ni mousepad kan, yang depan saya ni. And then kita slide, kita tengok dia memang boleh tahan smooth lah. Even tak smooth certain gaming mouse yang lain. Sebab maybe ni dipengaruhi oleh rubber feet dia yang hanya ada 3 dan 3 tu ialah kecil. Kalau kita selalu tengok standard dia punya at least 2 ataupun 3 and salah satunya mesti besar lah kan. Tapi dekat Logitech M221 ni dia punya rubber feet dia adalah kecil saja. Tapi kalau kita cakap dia pasal sebuah silent mouse, saya rasa Logitech M221 ni telah berjaya membuat kerja dia. Disebabkan memang kalau korang guna dia, memang tak dengar bunyi dia. Memang surrounding korang tidak akan dikacau oleh bunyi klik-klik-klik. Terlebih lagi kalau korang buat kerja tengah-tengah malam, duduk dengan apa adik-beradik ke ataupun duduk kat asrama ke apa. Bila korang buat kerja tengah malam, klik-klik, diorang tak adalah rasa annoying. Sebab bunyi dia memang tak ada lah. Saya boleh katakan tak ada lah. Memang perlahan gila lah kan. Tetapi dia ada feel clicky tu, so dia still best untuk pakai mouse ni. And kalau korang rasa mouse ni terlalu kecil, korang silap. Sebab dia memang sedap je kat tangan bagi saya. And rasa solid dia buatkan saya rasa best dia buat kerja kan. Sama ada saya nak buat kerja editing, apatah lagi light gaming lah kan. Saya tak ada pakai mouse ni untuk sebuah gaming yang betul-betul sebab selalunya saya pakai mouse ni dekat luar kan. Now, dah tibalah masanya untuk saya memberitahu harga Logitech M221 Silent Wireless USB Mouse ni.
harga dia lah RM49 di official store Logitech di Shopee. Untuk harga dia ni, tak adalah dia menjadi terlalu mahal ataupun terlalu murah. Just okay lah untuk sebuah silent mask yang berkualiti. Dan kalau korang tanya saya berbaloi ke tak nak beli Logitech M221 ni, saya akan cakap berbaloi. Disebabkan dia merupakan sebuah mask yang memang rasa solid dan sedap untuk digunakan. Kalau nak bawa kat luar pun senang je sebab saiz dia tak besar. So senang nak slide dalam beg korang. And kalau pasal job scope dia, sebuah silent mask memang dia dapat lakukan kerja dia dengan baik. Sebab memang tak ada dengar bunyi sangat. Memang dia memang kata apa, silent habis lah kan. Tapi still rasa fikir-fikir yang best untuk korang boleh buat kerja nanti kan. And satu lagi saya tak mention, bila korang goncang-goncang mouse ni, korang tak rasa macam ada bunyi crack, 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 crack. Macam certain wireless mouse yang murah, dia akan rasa crack, 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 crack. So rasa macam tak best kan, rasa macam tak secure. Tapi ni Logitech beb, mana ada isu-isu macam tu kan. So memang rasa memang padat, memang best lah dalam memakai mouse ni kan. Memang slide pun rasa smooth, so tak ada masalah. Kalau korang mencari sebuah silent mouse yang terbaik untuk bawah RM50, saya sarankan memang Logitech M221. Memang antara yang the best dekat market sekarang ni kan. Tak boleh nak di-deny lagi. So saya rasa sampai di sini sajalah review saya untuk kali ni. Kalau korang suka video-video tech review macam ni, saya review serta-serta barang yang ada, korang boleh support saya dengan like, subscribe and share. Bentar-bentar lagi subscribe tu, sebab untuk newbie YouTuber macam saya, subscribe tu memang teramat penting untuk saya. Kalau rezeki, kita jumpa lagi dalam masa datang. Assalamualaikum and see you later. Adios.